أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua salah. Ini wajahnya wajah-wajah ahli surga semuanya ni. Amin. Tenang aja, rapi aja duduknya dulu ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema yang diamanahkan kepada saya siang menjelang sore yang berbahagia ini adalah menjadi muslimah bahagia. Dari kemarin-kemarin tema saya tentang muslimah bahagia terus. Nampaknya banyak yang galau, orang bukan baru ya. Banyak hati tak tenang nampaknya. Banyak problem, terlalu banyak luka nampaknya. Yaudah yuk kita bahas, kita amalkan apa yang saya sampaikan hari ini supaya kita bahagia. Wajah derita semua nampaknya. Bu, apa temanya? Menjadi muslimah bahagia, Za. Besok saya tanya lagi pengajian lain. Apa temanya? Mengatasi problem hidup, Za. Anda banyak problem, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah kita akan membahas sedikit. Apa yang saya sampaikan hari ini gampang untuk kita sampaikan, tapi butuh waktu untuk mengamalkannya. Bagaimana caranya agar hati kita ini bahagia, atau bahasa Arabnya adalah as-sa'adah. Tapi saya lebih sepakat kita tidak sekedar ingin bahagia, tapi kita juga pengen hidup tenang. Tenang beda dengan bahagia, Bu. As-sa'adah dengan al-barakah itu beda. As-sa'adah itu adalah kebahagiaan, tapi al-barakah itu adalah ketenangan. Kita tak ingin bahagia, maka jangan gunakan kata-kata happy, happy, tak sekedar happy, tapi kita ingin berkah. Bahagia dan tenang itu dua hal yang berbeda. Saya sering contohkan begini kepada jemaah. Ibu, ketika ibu beli baju baru,
ibu misalnya lagi stres, terus ibu beli baju baru, ibu happy nggak? Happy ya? Oh, aku baju baru bestie, baju baru bestie gitu ya. Nanti nyampe rumah ternyata ada masalah lagi, happy nggak? Nggak. Karena membeli barang baru, dia cuma mendatangkan kebahagiaan, dia tidak bisa mendatangkan ketenangan. Atau misalnya yang lain lagi. Sini aja kali ya. Oke. Iya. Kenapa live ya? Oh, ketutup ya. Tutup aja kece, saya enggak juga bisa. Oke, sudah? Oke. Sampai mana tadi ya? Lupa saya dah. Saya yang ingat nih ya. Misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya ibu-ibu ada uang, pergi liburan, bahagia? Bahagia. Tapi nyampe Pekanbaru, apakah tetap bahagia? Habis liburan lah. Alah. Kalau ibu-ibu bekerja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu bahagia? Bahagia. Hari Senin? Kerja lagi, menceringik-ceringik lagi. Kenapa? Karena kebahagiaan sesaat, tapi ketenangan itu abadi. Wah, Masya Allah. Jadi kita harus definisikan yang mana bahagia, yang mana ketenangan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan, bukan sekedar kebahagiaan. Kebahagiaan itu sementara. Orang-orang yang sering shopping, orang-orang yang sering healing, orang-orang yang sering liburan, orang-orang yang sering berfoto, cheese, foto guys, foto-foto-foto, jalan-jalan, liburan. Nanti kalau dia udah sampai sendiri di rumahnya, kalau dasar hati nggak tenang, dia tidak akan pernah tenang. Maka saya pengen mengajak kita semuanya, yang kita cari bukan sekedar kebahagiaan, tapi yang kita cari adalah ketenangan. Ketenangan bahasa Arabnya adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Mau? Mau? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hanya satu-satunya agama Islam yang punya konsep bagaimana caranya agar hati kita ini menjadi tenang dan bahagia. Boleh dicek kepada agama lain, di kitab-kitab agama lain, tidak ada. Sudah bongkar kitab-kitab agama lain, tidak ada. Hanya Islam yang punya konsep bagaimana caranya agar hati kita ini bahagia dan hati kita ini bisa menjadi tenang. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, apa sih sebab hati kita ini enggak tenang? Apa sih sebab kita ini galau-galau terus? Apa sih sebab kita sedih aja terus? Sebenarnya problemnya enggak banyak. Yang pertama, ibu-ibu, sebelum kita bahas solusinya, kita bahas dulu sebabnya. Yang pertama, kita ini banyak enggak tenang karena terlalu besar harapan. Dan semakin tinggi harapan, semakin rendah kenyataan, semakin kita enggak tenang. Betul? Pengen kalian nak juara satu. Anak yang ujian kita yang menderita. Karena harapannya anak juara satu. Kok ibu anggu-anggu? Pengen kalian nak juara satu. Anak gak juara satu kita menderita. Anak ujian kita panas dingin. Bahwa dalam agama Islam ada konsep namanya tawakal. Harapan boleh gede, tapi ingat ada konsep tawakal di dalamnya. Saya teringat ada salah satu bimbingan belajar di Pekanbaru. Saya gak sebut nama bimbingan belajarnya.
Dia ngerti banget dengan ilmu multiple intelligence. Dia punya bimbingan belajar di Pekanbaru banyak cabang. Saya nggak sebut nama bimbingan belajarnya. Ibu itu kenal sekali dengan saya. Sewaktu kita ngopi-ngopi malam-malam, dapat dia kabar anaknya juara tiga. Waktu dia dapat kabar anaknya juara tiga, dia lemesnya luar biasa. Kenapa ibu lemes? Anak saya juara tiga, Ustaz Janela. Loh, kenapa ibu lemes? Karena kenapa? Dia nggak pengen anaknya juara, bayangkan. Kalau anaknya juara tiga, dia lemes. Kenapa? Karena dia ingat satu penelitian yang menyebutkan 87% anak sukses justru adalah anak yang terbelakang di kelasnya. Ibu kembali. Betul. Anak yang sukses itu anak nomor belakang di kelasnya. 87% orang-orang sukses adalah orang-orang yang juara nomor 2 paling belakang. Jadi kalau ada anak ibu-ibu enggak juara, semua aja lah. Tawakal yang ditinggikan. Yang penting dia mau belajar. Persoalan dia juara atau enggak, kesuksesannya tidak menjamin. Ibu pernah enggak nengok anak teman-teman ibu juara satu, sekarang enggak jadi siapa-siapa? Pernah dengar? Tidak 100%. Nanti ibu marah belah sama saya nih, yang anak juara satu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kita, juara satu adalah bagus. Juara satu adalah bagus. Juara terpencil juga bagus. Kenapa? Karena yang paling penting adalah anaknya belajar. Jangan terlalu tinggi harapan, nanti semakin banyak kenyataan yang tidak tercapai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi itu fakta ya. Coba lihat orang-orang terbelakang di kelasnya, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Habibie mungkin, Soekarno mungkin. Itu adalah orang-orang terbelakang di kelasnya. Maka konsep hidup kita ini adalah, kenapa kita enggak bahagia terlalu banyak harapan. Mau menikah dengan seorang suami, kayaknya abang nih tinggi sumampai, putih. Setelah menikah, kok jadi pendek gitu karena bulat, makin gemuk. Sebelum nikah abang nih romantis sekali. Setelah nikah kok lain ya bentuknya. Ada harapan tak sesuai dengan kenyataan, maka kita tidak menjadi bahagia. Kita kaji dulu apa sih sebab kita enggak bahagia. Pertama, terlalu banyak harapan. Yang semakin tinggi harapan, semakin berbalik dengan keadaan, kita enggak akan pernah bahagia. Oke? Paham sampai sini? Maka jangan terlalu banyak harapan dengan siapapun. Bu, pada akhirnya kita masing-masing. Ibu punya sahabat, punya teman, berharap dia setia, berharap dia ingin bersama-sama ibu. Tidak, manusia silih berganti, datang dan pergi. Jangan berharap orang yang baik dengan kita sekarang suatu ketika akan menjadi orang yang tetap baik. Tidak. Yang namanya hidup pengkhianatan tetap akan ada, kemunafikan tetap akan ada. Maka detachment, tawakallah kepada Allah, bahwa jangan banyak menaruh harapan kepada manusia. Itu bunyi apa ya? Bersyukur ada bunyi, istirahat saya kejap. Sebentar ya, iklan ya. Nah, sampai mana tuh dia? Nomor satu masih. Nah, harapan, terlalu banyak harapan. Ini maaf, orang-orang yang terdekat sama ibu sekarang, atau besti-bestinya ibu, atau lover-lovernya ibu, orang-orang yang senang, bahagia, happy sama ibu, suatu ketika
Ibu berharap dia akan tetap bersama ibu. Tetaplah bersama aku, Besti, selama-lamanya, sampai dunia memisahkan kita. Enggak akan ada, karena manusia itu berubah. Lover bisa jadi haters, haters bisa jadi lovers. Tugas kita adalah menjaga mereka, dan selanjutnya kita tawakal. Paham? Entah iya kan enggak pahamnya. Gitu. Oke, okay? Terlalu banyak harapan yang tak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, apa sebab kita enggak bahagia? Yang kedua, sebab kita enggak bahagia adalah kita hanya berfokus kepada hal yang tidak membawa kenikmatan kepada kita. Sementara masih banyak hal-hal yang mampu memberikan kita kenikmatan. Contoh, ibu-ibu saya sering contohkan kepada jemaah saya. Saya banyak melihat orang-orang, saya sedih banget ya bu ya. Saya ceramah udah 20 tahun, nanti Ramadan 3 bulan lagi ya. Nanti Ramadan nanti adalah 20 tahun di mana saya ceramah sudah ke ulang tahun ke-20. Anniversary saya dengan dakwah itu di 20 tahun nanti Ramadan nanti. Kadang-kadang saya melihat jemaah itu wajahnya cantik, suaminya baik, suaminya mapan, anaknya soleh-soleha, sekolah di tempat yang bagus, hartanya banyak, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Tapi bisa curhat sama saya dan dia menangis menderita. Setelah saya tanya, ibu, kenapa ibu sedih? Iya ustazah, ada teman baik saya. Akhirnya dia menceritakan saya di belakang ustazah. Saya tanya, berapa orang dia bu? Ada satu orang ustazah, soulmate saya, belahan jiwa saya, sibuk sehidup semati. Akhirnya dia mengkhianati saya. Menderita dia bu, dengan hanya satu orang yang zalim, dia menderita. Padahal berapa banyak nikmat yang telah dia dapat. Dia punya kemapanan, betul? Wajahnya cantik, betul? Suaminya baik, anaknya soleh, sekolah di tempat yang bagus, rumahnya bagus, saya kenal dengan beliau, kendaraannya bagus. Tapi hanya satu orang saja yang mengkhianati, dia sedihnya luar biasa. Kenapa dia sedih? Karena dia fokus dengan nikmat yang hilang. Dia enggak fokus dengan nikmat yang banyak. Ini penting. Sebenarnya bahagia atau enggak bahagia tergantung cara pandang saja. Fakta sama. Ada orang miskin bahagia. Ada. Ada orang jelek bahagia. Nih. Bahagia semua. Enggak ya, maksudnya ibu saya bilang ibu bahagia. Ada orang tidak menikah bahagia. Marian bahagia sepanjang hidupnya. Ada orang tak punya anak bahagia. Aisyah tak punya anak. Semua berhak masuk surga. Ada orang yang selalu membantu ekonomi keluarganya. Kemudian dia tetap bahagia. Ada Fatimah seumur hidup membantu Ali bin Abi Thalib bahagia. Apapun takdir ibu-ibu sekarang, ibu-ibu berhak bahagia. Tapi bahagia itu kita yang ciptakan, bukan keadaan yang menghantarkan. Oh ya khusyuk Pak. Nanti nyampe rumah pun ceramah ustazah. Nah jelas yang penting bahagia. Anggur-anggur. Nah jelas yang penting bahagia ya. Oh itu temanya. Ya pokoknya tentang bahagia. Nah yang pertama, kenapa kita enggak happy? Karena kita selalu meninggikan harapan, sehingga semakin tinggi harapan, semakin banyak tak sesuai dengan kenyataan, maka kita semakin tidak bahagia.
Yang kedua, demi Allah, kita itu fokus dengan apa yang hilang. Kita lupa menikmati apa yang ada. Demi Allah, itu yang terjadi. Dalam hal-hal kecil, kita seperti itu. Dalam hal-hal kecil, kita seperti itu. Bisa teman saya telepon saya hanya mengadu soal ini. Ini fakta. Nel, aku stres. Kenapa stres? Udah nyuci dari pagi, rupanya hujan. Hujan aja bisikin-bisikin ke stres. Sok bayangkan. La haula wala quwwata illa billah. Terlalu cepat sekali terangkatnya kebahagiaan. Ya udah, biarlah hujan. Biarlah hujan, ya Allah. Hujan bisa bikin gak bahagia. Ini orang gimana? Patutlah banyak yang sering nanya sama saya, Ustazah saya risau. Risau kenapa? Nggak ada dong risau-risau aja nya. Risau kenapa? Nggak tahu dong. Risau aja. Nggak ada sebab bisa risau. La haula wala quwwata illa billah. Bu. Bu. Sayangi dirimu. Ingat nikmat yang banyak. Jangan ingat kesusahan yang sedikit. Saya sering contohkan, kemarin saya ceramah di Kerinci, saya contohkan. Sekarang apapun kondisi suami ibu, ingat yang baiknya ya. Wah, suami saya jauh, enggak apa-apalah jauh, setia daripada dekat tapi mendua. Semua soal pikiran, bahagia itu simpel saja. Semua kita yang ciptakan, bukan keadaan yang mengantarkan. Mau keadaannya baik, kalau mindset kita enggak benar, kita enggak akan pernah bahagia. Ya Allah, suami saya, itu kali modelnya ya Allah. Tapi enggak apa-apa lah ya Allah. Saya ngomong satu, di diam aja kayak dinding. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Karena fakta ya Bu ya. Saya sering mendengarkan, Ustazah saya stres, kenapa? Suami saya pendiam kayak ngomong sama dinding. Nanti yang lain ngomong lagi sama saya, Ustazah saya stres, suami saya cerewet. Oh, sebenarnya suami yang kayak gimana yang mereka mau ini? Saya pun bingung, kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati keadaan, selalu bertanya apa yang tak ada, dan tidak bisa menikmati apa yang ada. Paham? Nah, yuk kita belajar caranya. Gimana caranya supaya kita ini bisa lebih bahagia sedikit. Ini teoritis, tapi kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan lebih bahagia. Percaya, Ustadz banyak ceramah tentang ini, tapi saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, biar enggak sekedar konsep, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Pertama, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Yang pertama, kata Pak Ustadz, sering saya dengar, supaya cara kita bahagia adalah perbanyak bersyukur. Betul? Tapi belum selesai. Ini masih teori. Dalam dalil dikatakan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmat, siapa yang tak bersyukur Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Apa itu syukur? Syukur itu ada implementasinya. Apa implementasi syukur? Implementasi syukur adalah sikap qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itulah adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Apa maksud merasa cukup dengan apa yang ada? Orang qanaah itu seperti ini, Bu. Ustazah, hari-hari saya makan 5 teu saja. Tempe, teri, tahu, togoy, terong, telur.
tapi seakan-akan saya udah makan rendang saja. Happy-nya luar biasa. Tingkat syukurnya tinggi. Qanaahnya tinggi. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ustazah, susah Ustazah. Kami susah merasa cukup dengan apa yang ada. Ya udah, pakai cara yang kedua yang sering saya sampaikan. Kalau susah merasa cukup dengan apa yang ada, turunkan standar kecukupan kita. Saya ulang lagi, turunkan standar kecukupan kita. Supaya apa? Supaya kebahagiaan lebih cepat kita dapat. Pertama, syukuri apa yang ada, turunkan standar kecukupan supaya kita lebih cepat bahagianya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya teringat sebuah seorang sahabat Rasul yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu adalah sahabat Rasulullah yang punya rezeki banyak tapi kelihatan susah. Rezeki banyak tapi kelihatan susah. Kenapa? Hasan Al-Basri walaupun punya rezeki, dia sering tidur-tiduran di depan Masjid Nabawi di kota Madinah, memakai baju dari Ahlus Sufah, memakai baju dari kulit biri-biri, kulit domba. Dia berpakaian sederhana. Ketika ditanya oleh sahabat Hasan Al-Basri, engkau punya uang untuk beli baju yang bagus, kenapa engkau beli baju yang biasa? Apa kata Hasan? Aku pakai dulu baju dari Ahlus Sufah supaya nanti kalau aku pakai baju yang agak bagus dikit, bahagiaku lebih luar biasa. Paham? Jadi turunkan standar kecukupan. Seorang sahabat Rasul yang bernama Al-Ghamamah juga punya harta yang banyak, tapi dia kehidupannya seperti terlihat sederhana hanya dalam beberapa waktu saja. Sebulan, dua bulan dia hidup sederhana. Nanti di bulan ketiga dia pindah ke rumahnya yang bagus, baru dia kemudian merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka ibu-ibu, gak ada salahnya menurunkan standar kecukupan supaya kebahagiaan lebih dapat kita capai. Insya Allah. Maka jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Kalau gak sanggup turunnya sakit. Saya ulangi, jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Karena kalau gak sanggup turunnya sakit. Mau saya kasih yang lebih pahit lagi? Penelitian menyebutkan hampir 90% masyarakat Indonesia terlibat kredit untuk kebutuhan tersier. Kredit untuk beli mobil, tersier, betul? Kebutuhan ada tiga. Apa yang pertama? Primer. Kedua? Sekunder. Yang ketiga? Tersier. Penelitian menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia terlibat hutang untuk kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan yang tanpa itu kita bisa hidup. Apa itu kebutuhan tersier? Yang kebutuhan tanpa itu sebenarnya kita bisa happy dan bahagia. Tapi yang terjadi adalah dia penuhi kebutuhan tersiernya. Karena kenapa? Dia nggak bahagia kalau nggak ada itu. Kecukupannya terlalu tinggi. Ujung-ujungnya apa? Nah, ini kan konsep yang sering saya sampaikan. Orang yang punya penghasilannya 5, tapi keinginannya 5, itu orang yang biasa. Betul? Dia bisa punya Avanza, tapi dia beli Avanza. Itu orang biasa. Tapi orang yang punya penghasilan 5, tapi keinginannya 10, itu orang yang tak bersyukur. Yang tadi manjat-manjat, pengen beli mobil mewah tapi gak sanggup, akhirnya dibeli, ujung-ujungnya gak tenang, gak bahagia, menderita tiap awal bulan.
kan kita yang bikin sendiri ceritanya, betul? Jangan kuat-kuat kalian bu ya, ketahuan belah nanti. Jangan kuat-kuat kali. Kadang-kadang saya berdebat dengan teman saya baru tadi pagi. Nah, aku pengen ngambil mobil. Kenapa? Anakku udah 3. Dia buat alasan. Gak bisa gak pakai mobil. Aku harus pakai mobil. Anakku udah 3. Saya diam aja. Terus gimana? Aku pengen ngambil kredit, tapi DP-nya rendah. Tapi kan itu riba, Nel. Saya diam aja. Nel, kok diam aja? Aku ini suntuk aku. Aku kan pengen happy juga kayak orang-orang. Saya diam aja. Nel, kok kamu diam? Oh, kamu suntuk? Iya. Pengen happy? Iya. Happy-nya gimana? Kredit mobil. Oh, gak nyambung banget ya. Dia happy-nya pengen kredit mobil. Itu kan gak nyambung banget. Oke, saya tanya. Aku suntuk, aku stres. Oke, banyak kali nih keluhannya. Anak saya udah 3, Nel. Gak bisa lagi saya naik motor, kata dia. Oke. Saya cuma bilang gini. Saya masih bingung ya dengan pernyataan kamu. Kenapa, Nel? Mak saya beradik 8 orang. Dulu kakek nenek saya gak punya motor, gak punya mobil. Ibu aja mak bapak saya itu. Masih hidup sampai sekarang. Oh, gak bisa dibandingkan lah, Nel. Kan itu masa lalu, Nel. Oh, yaudahlah. Saya bilang, saya udah sampaikan. Daripada kamu ngambil, kamu tidak kuat, nanti tidak akan tenang sepanjang hidup, atau tidak ambil sama sekali, turunkan standar kecukupan. Ambil jika kamu mampu. Adi tutupnya telepon, dia marah dengan saya, dia bilang, Nela gak kompak. Gak kompak gimana? Kadang-kadang orang itu suka gak balance. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, turunkan standar kecukupan. Hal tersier yang gak penting, jangan kita susahkan diri kita. Karena kenapa? Semakin tinggi standar kecukupan, semakin jauh kita dari kebahagiaan. Bisa? Bisa turunkan standar cukup? Yang tadinya punya kerudung 10 jadi 5 aja, muter-muter di situ terus mau? Entah ya atau enggak. Turunkan standar kecukupan. Jangan aku pengen ini udah ada sih, ini aku pengen ini, aduh, jangan. Semakin kita enggak bahagia, happy-nya cuma sementara. Maka saya sering ceramah dengan jemaah saya, ini bukan agama Islam, tapi itu adalah gaya-gaya yang baik. Cobalah tiru yang sering saya ceramahkan dengan jemaah saya, cobalah tiru gaya orang Jepang. Orang Jepang itu sedikit punya keinginan. Mereka termaktub dalam makanannya. Apa makanan orang Jepang yang ibu-ibu tahu? Sushi. Sushi makan sedikit kan? Makan sedikit dulu, habis makan dikit lagi, habis makan dikit lagi, gitu kan? Habis dulu, makan dikit lagi. Habis dulu, makan dikit lagi. Orang Jepang punya baju sikit. Pernah nonton film Doraemon? Doraemon punya apa dalam kamarnya? Gak ada banyak baju kan? Bajunya itu aja kan? Karena film. Tapi kasurnya gimana? Kasurnya diambil dari lemarinya, dibentangkannya, betul? Budaya Jepang, dia tidak menurunkan standar kecukupan sehingga kebahagiaannya lebih tinggi. Sehingga mereka lebih fokus menjalani hari-hari mereka sehingga mereka lebih bahagia. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbanyak syukur, qanaah. Cukup dulu dengan apa yang ada. Bila perlu turunkan standar hidup kita supaya kebahagiaan lebih gampang kita dapat. Tujuannya apa? Kita ingin mengejar ketenangan dan keberkahan. Oke? Bisa?
Nanti kalau belanja ke pasar, catat dulu dari rumah ya. Belanja ke mall, catat dari rumah pengen beli apa. Bawa uang pas-pas sesuai dengan yang dicatat ya. Ya, bawa uang pas-pas dengan apa yang dicatat. Jangan pergi ke mall, ke pasar mau ngapain. Mau lihat-lihat aja dulu. Lain yang dicatat, lain yang dibeli. Cucu-cucu mata, window shopping, jangan. Jangan. Oke? Bisa? Nah, ini enggak, mau kemana? Ke supermarket apa? Tengok-tengok aja dulu. Tengok-tengok aja, nyok. Lain-lain yang dia. Semakin tinggi, susah Allah memuaskan kita. Susah kita memuaskan diri kita. Kalau standar kecukupan kita tidak dipenuhi. Ustaznya susah, kami udah 30 tahun. Kami udah 40 tahun. Susah merubahnya. Bisa. Learning by doing. Insya Allah itu yang pertama. Syukur, cukup apa yang ada. Turunkan standar kecukupan. Kemuliaan kita bukan dari apa yang kita gunakan, tapi kemuliaan kita adalah dari nilai diri kita. Insya Allah bisa ya. Nanti kalau mau ke pasar, catat di rumah, bawa uang pas-pas ya. Jadi jangan window shopping, tengok-tengok aja dulu. Ini cantik loh, tapi aku udah ada sepatu di rumah. Tapi kapan lagi aku nyenengin diri aku? Aku beli aja lah. Pas dibeli, ujung-ujungnya nggak bahagia lagi, nggak tenang lagi. Beli lagi, nggak bahagia lagi, cuman kepuasan aja. Ujung-ujungnya jadi dosa mubadir. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau pengen hidup tenang, hidup bahagia, please, saya minta tolong betul. Saya sering bilang kepada jemaah, please, tutup mata dengan takdir orang lain. Jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Please, jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Kualitas iman berbeda. Gak mungkin cobaan sama. Coba ibu-ibu, kalau melihat sesuatu, melihat tetangga, melihat teman-teman yang berada di atas kita, coba cara berpikirnya kita ubah. Ih, gimana ya dia bisa kayak gitu ya? Aku pengen juga deh kayak gitu. Tapi bukan menyayangi, ya Allah, tengok tetangga, ya Allah, uangnya banyak, suaminya baik, rezekinya banyak, anaknya baik, ya Allah. Tengok aku, ya Allah, utang berserak-serak, duit nggak ada. Perbandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kita nggak akan pernah bahagia kalau kita membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Suami juga dengan suami orang lain. Karena apa yang kita bandingkan belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi orang yang tertawa-tawa di depan dengan suaminya, cis, foto, itu belum tentu tanda dia bahagia. Jangan-jangan dia menutupi sesuatu di belakangnya. Nah, maka kita fokus saja. Apa yang kita kerjakan. Yang tidak, kita abaikan. Ya, jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda, enggak mungkin cobaan sama. Jadi mulai hari ini, termasuk ibu, jangan bandingkan anak ibu yang sekarang dengan anak orang lain, sehingga ibu menderita. Maaf, kita ini adalah wali, adalah komite ya bu, ya. Komite Asofa ya. Ya. Maaf ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, gambaran anak ibu sekarang bukanlah gambaran masa depannya. Saya ulangi, gambaran anak ibu sekarang bukanlah gambaran masa depannya. Tugas kita adalah mengajak anak belajar, mengajak dia taat kepada Allah,
apapun kondisinya sekarang bukan gambaran masa depannya. Karena banyak anak yang sekarang justru maksiat, justru tak pandai di kelasnya, justru yang dia tak bagus di kelasnya, suatu ketika dia menjadi orang yang paling sukses dan paling taat. Jadi tugas kita adalah sekarang melakukan yang sebaik-baiknya dan jangan menghakimi masa sekarang adalah sebagai masa depannya, jangan. Terus kita lihat anak-anak yang sekarang pintar ke depan dia akan jadi anak sukses, belum tentu. Jadi jalani kewajiban kita. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain, takdir kita dengan takdir orang lain. Enggak bisa. Kalau itu yang terus kita lakukan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Insya Allah. Oke? Yang pertama apa tadi? Perbanyak syukur, qanaah, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Bisa? Turunkan standar kecukupan. Yang kedua adalah kita lakukan yang namanya berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, anak kita dengan anak orang lain, karena kualitas iman berbeda, enggak mungkin cobaan sama. Itu kalau kita pengen happy dan bahagia. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana cara kita mencapai ketenangan dan keberkahan? Masya Allah, saya sangat senang mengerti banyak tentang agama ini sehingga mendatangkan ketenangan bagi hidup kita. Tadi nomor satu ada konsep syukur, nomor tiga saya sampaikan ada konsep sabar. Dalam agama Islam muter-muter itu aja bu, semua kita berhak tenang. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia happy, dia bersyukur. Kalau dia dicabut nikmat dari dia bersabar, dia juga tenang. Orang sabar adalah orang yang tenang. Saya ceritakan cerita yang sudah lama tak saya sampaikan. Seorang sahabat perempuan yang bernama Asma, tinggal di kota Madinah. Siapa namanya? Asma. Sebenarnya Asma ini adalah seorang wanita yang dia tinggal di kota Madinah pada saat situasi perang. Waktu itu musim yang namanya Perang Khandaq. Suatu ketika pada saat berperang itu perempuan banyaknya di dalam tenda. Jadi kalau perang-perang itu perempuan dalam tenda, ngapain mempersiapkan bahan makanan. Ada dua kelompok yang berada dalam tenda kalau berperang. Yang pertama adalah kelompok wanita masak. Yang kedua adalah kelompok orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas nggak boleh perang. Karena orang-orang cerdas harus menghafal di dalam tenda. Karena butuh ilmu untuk memenangkan sebuah peperangan. Makanya Ali bin Abi Thalib jarang berperang. Dia selalu berada di dalam tendanya. Dan di antara sahabat Rasulullah yang berada dalam tenda adalah Asma. Asma adalah seorang wanita, orangnya cantik, orangnya pintar, orangnya solehah, lugas, rupawan, mapan, dan cukup kaya raya. Tapi karena di tenda, dia memasaklah dengan sedekahnya sendiri di dalam tenda. Suatu ketika, ada seseorang tawanan perang yang bersembunyi di balik tenda. Jadi kaum muslimin, dia lari dari peperangan, dia sembunyi di balik tenda, bersembunyilah dia di balik tendanya Asma. Lalu kemudian, seorang laki-laki itu melihat dari kejauhan, ada laki-laki yang datang menggunakan unta. Untanya sudah kurus, laki-lakinya sudah jelek, kurus, pakainya rombengan, untanya kurus, kayak orang miskin begitu. Datang mendekati tendanya Asma, ditengoklah oleh laki-laki dari balik tenda yang lari dari peperangan tadi. Lalu kemudian laki-laki ini ngetuk tendanya Asma.
orang lain tadi, orang yang berperang tadi. Asma, aku minta air putih. Apa kata Asma? Aku tidak diizinkan oleh suamiku menerima tamu laki-laki sampai dia datang. Asma, aku adalah orang yang berperang. Aku adalah mujahid. Minta aku air putih. Suamiku tidak mengizinkan kepada aku untuk memberikan air kepada siapapun. Akhirnya duduklah laki-laki tadi di belakang tenda. Lalu kemudian dia lihat dari kejauhan laki-laki yang tadi kurus, hitam, rombeng pakaiannya, dan kemudian pakai unta yang udah kurus, mendekati tendanya Asma. Dibuka oleh Asma pintunya. Dia salamilah laki-laki tadi. Dilihatlah oleh laki-laki. Wah, wanita secantik itu punya suami yang kayak gitu. Tak lama setelah itu laki-laki ini muncul dari depan pintu. Salah paham laki-laki suaminya. Kenapa kamu terima laki-laki itu? Tidak, aku tidak terima laki-laki itu sama sekali. Akhirnya dia marahi Asma di hadapan laki-laki tadi. Akhirnya dia pukul Asma dan dia keluar. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Asma. Asma, engkau cantik, engkau soleha, engkau istri yang soleha, yang amanah. Kenapa engkau mau punya laki-laki yang seperti itu? Sudahlah jelek, hitam, kurus, rondengan, udah begitu, hidup lagi. Diparah betul, jauhlah dari takdirnya Asma. Apa kemudian kata Asma? Diam engkau, wahai lelaki. Kenapa aku harus diam? Itu adalah sebuah fakta. Kamu soleha, amanah. Kan amanah, dia tidak mau menerima minuman tadi. Lalu apa kata Asma? Rasul mengajarkan kepada kita. Aku bersyukur. Ini berarti kan? Aku bersyukur Allah berikan wajah yang rupawan. Allah berikan wajah yang rupawan. Allah berikan harta yang cukup banyak. Allah berikan kesehatan, keimanan. Aku bersyukur. Tapi syukur saja enggak cukup. Aku juga harus bersabar. Karena Allah berikan laki-laki yang seperti itu. Jika syukur dan sabar kita miliki, maka kita akan tetap tenang dalam segala kehidupan ini. Persoalannya apa? Kalau kita ada, kita enggak bersyukur. Kalau enggak ada, kita enggak bersabar. Maka dalam hidup ini akan banyak kejadian-kejadian. Kadang orang zalim sama kita. Kadang rumah kita dia dimaling orang. Kadang-kadang orang-orang menghina kita saat kita berbuat baik. Kita berbuat baik dibalas dengan keburukan. Kita udah setia tapi kita dikhianati. Kita udah enggak ngapa-ngapain tapi kok dijelek-jelekin juga. Itu adalah hakikat dari Allah menginginkan kesabaran buat kita. Maka percayalah ibu-ibu, apapun masalah yang ada dalam kehidupan ini, kita berhak bahagia. Caranya gimana? Caranya kontrol pikiran kita. Jangan mikirin hal yang enggak penting, banyak sabar, karena percayalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita orang-orang yang sabar. Ada enggak manusia yang enggak punya masalah? Ada enggak? Rasulullah aja sebegitu wahyu turun kepadanya punya masalah. Maka tidak mungkin kita enggak punya masalah. Tapi yang paling penting adalah ketika masalah datang, jangan habiskan energi untuk memikirkan itu. Habiskan energi untuk hal-hal yang penting untuk kita kerjakan. Kalau saya mau membagi energi itu, kita bagi ke dalam tiga hal. Pertama, fokuskan energi untuk ibadah. Ibu nggak usah banyak-banyak mikir dalam hidup ini, Bu. Sekarang pikirkan aja gimana caranya ibu sholat 5 waktu sehari semalam gak lalai lagi. Selesaikan itu dulu. Kalau belum selesai jangan mikirin orang dulu deh.
Bagaimana caranya sholat lima waktu nggak lalai lagi? Sholat zuhurnya tepat waktu nggak setengah tiga? Sholat asarnya tepat waktu nggak setengah enam? Itu dulu deh. Gak usah mikirin masa depan bangsa, bangsa agama dan orang-orang yang zalim-zalim dulu. Belum saatnya kalau sholat aja belum lurus. Bukan ibu-ibu tuh jauh sana tuh. Oke, pertama pikirkan ibadah. Yang kedua pikirkan bagaimana ini puasa yang belum kita ganti dulu nih. Nah, itu kan, mencelingi-celingi ikan, oh iya ya aku belum ganti ya. Tuh, puasa kita ganti dulu nih. Ada waktu 3 bulan lagi. Ya ibadah, pikirkan dulu. Yang paling penting, fokuskan energi untuk ibadah. Yang ketiga, gimana ceritanya puasa sunnah bisa kita kerjakan dulu nih. Zakat bisa kita bayar dulu nih. Bisa nabung untuk umrah dulu nih. Fokus ke situ dulu. Ibadah dulu. Jangan pikir yang aneh-aneh. Hidup ini simple aja. Entahlah mungkin bagi saya aja ya. Hidup ini sesimpel ini. Bagaimana satu bisa taat kepada Allah. Ibadah dengan baik. Insya Allah kita akan tenang. Oke, okay? Pikirkan dulu gimana sholat bisa tepat waktu, Ramadannya diganti, zakatnya dibayar, nabung untuk umroh, fokus dulu sama itu. Jangan pikir banyak-banyak dulu, oke? Okay? Yang kedua, fokuskan energi untuk menjadi anak atau istri yang baik dulu. Gimana caranya biar nggak nyakitin hati orang lain? Gimana caranya dimana kita ada orang-orang senang sama kita? Gimana caranya saat kita ada orang-orang tidak membenci kita? Gimana caranya kita bisa berbuat baik kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain? Fokus dulu di situ aja. Oke? Okay? Yang ketiga, fokus dulu kepada akhlak kita. Yang bagaimana tadi yang tadinya pemarah, kita fokuskan untuk menjadi lebih slow. Yang tadinya sedikit tersinggung kita bacok, lebih sabar. Gimana yang tadinya kita suka ngeluh, supaya gak ngeluh lagi, gimana ya? Itu dulu. Sehingga kalau tiga ini sudah maintenance, ibadahnya sudah bagus, dengan orang lain sudah bagus, akhlaknya bagus, saya pastikan ketenangan dan kebahagiaan pasti datang. Kenapa kita nggak bahagia? Mungkin ibadah kita belum lurus, mungkin masih sibuk nyakitin orang lain, dan mungkin masih sibuk dengan keluhan-keluhan hidup. Maka berhenti mengeluh, saya rasa insya Allah kita semua akan bahagia. Bu, bahagia harus diusahakan. Bahagia tidak datang dari Allah. Bahagia kita yang ciptakan. Ya Allah, aku pengen bahagia. Terus aku tunggu ya Allah disimpan kebahagiaan, enggak bisa. Bahagia kita yang ciptakan. Saya bersusah payah menciptakan kebahagiaan saya. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak membahagiakan yang saya dengar, ternyata nggak berefek, saya nggak mau dengarkan. Kenapa? Saya berhak bahagia. Ketika ada orang-orang yang saya sakit hati sama dia, saya milih memaafkan dia. Kenapa? Saya berhak bahagia. Karena kalau saya tidak maafkan, saya tidak bahagia. Ketika saya merasa salah sama orang, saya siap minta maaf. Kenapa? Dengan rendah hati maka kita akan bahagia. Saya mengejar kebahagiaan. Kita kejar kebahagiaan dengan cara yang tadi. Karena bahagia diciptakan, bukan datang dari Allah. Apapun kondisi kita, berhak bahagia. Ibu-ibu sekarang, apapun modelnya, mau alisnya sudah kayak semut berbaris,
mau yang sudah tak ada alis di usia 40 tahun, semua berhak bahagia. Mau yang punya anak, enggak punya anak, semua kita yang ciptakan. Oke, kita simpulkan sebelum kita tutup dan kita apainlah nanti. Oke, yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa sebab kita enggak bahagia? Yang pertama, terlalu banyak harapan, terlalu tinggi harapan tak sesuai kenyataan. Yang kedua, apa sebab kita enggak bahagia? Karena kita selalu fokus terhadap kekurangan dan tidak fokus dengan nikmat yang Allah kasih sama kita. Oke? Bagaimana cara agar kita bahagia? Yang pertama adalah syukur, merasa cukup dengan apa yang ada. Bila perlu, kalau mau, turunkan standar kecukupan. Supaya lebih gampang bahagianya. Karena orang semakin tinggi standar kecukupannya, semakin susah dia bahagia. Butuh usaha yang luar biasa. Yang kedua, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda. Nggak mungkin cobaan sama. Oke? Jangan pernah banding-bandingkan. Yang ketiga, caranya fokuskan diri, alihkan energi pada tiga hal yang paling penting. Apa yang paling penting? Pertama, gimana caranya ibadah kita ini duduk dulu, jelas dulu. Pasti akan bahagia nanti. Kemudian yang kedua, gimana caranya agar kita bisa menghargai orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar kita ini akhlaknya menjadi baik. Yang tadinya suka marah-marah menjadi lebih tenang. Yang tadi suka hasad, kok orang lain punya nikmat kita iri ya. Kan cuma kita yang tahu. Ah, gimana caranya biar nggak iri? Gimana bu caranya biar nggak iri? Teman kita beli kulkas 10 pintu, wah hati kita sakit. Gimana caranya biar nggak iri? Ada obatnya itu? Ada obatnya nggak? Suami kita nikah kedua kalinya, ganteng dua-duanya. Kita satu ambur-adur gitu. Ada nggak caranya? Ada. Cara menghilangkan hasad dengki adalah kejar dia, uji dia. Ini selamat ya bu, mantap kulkas 10 pintunya. Luar biasa. Cantiklah, aku pengen lihat cantik ya. Gitu. Selamat ya bu, punya suami lagi ganteng. Tapi tengok aja belum tentu baik bu, hanya enggak gitu. Ya artinya selamat, ucapkan selamat kepadanya. Sakit, sakit usahanya. Tapi ibarat obat, kita minum menyehatkan kita. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, menyakitkan, sulit diamalkan, tapi kalau kita minum, itu akan menyehatkan kita. Karena, kenapa? Ibarat vitamin. Kalau vitamin C doang, manis, khasiatnya tak seberapa. Tapi coba minum vitamin kompleks. Baunya aja luar biasa. Pas diminum, nyangkut pula di sini. Pas ditelan, masuk, berasa di dada. Tapi dia bagus. Pahit, tapi menyehatkan kita. Bagaimana kita untuk bisa taat ibadah? Bagaimana untuk kita lebih bersyukur dengan apa yang ada? Bagaimana kita menurunkan standar hidup kita? Supaya tingkat kebahagiaan lebih tinggi, pahit. Tapi kalau kita lakukan, insya Allah menyehatkan psikis kita. Insya Allah. Semoga kita semua menjadi wanita-wanita muslimah yang berbahagia. Amin. Iya nih.
Nah, bahagia ya, insya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, demikian dari saya, sudah terlalu panjang dalam dan luar tema, silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Jazakira Bu Khair, Ustazah Dr. Eli. Ya. Ibu-ibu, bagaimana kalau ada yang mau bertanya? Jadi rupanya kebahagiaan ini harus kita yang mencintakan dosa. Iya. Dan kita itu ternyata tidak hanya mengejar kebahagiaan, tapi kita juga mengejar ketenangan di depan keberkahan. Ya. Baik, nanya pertama dari Mama ya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madinah. Saya mendapat beberapa hal yang sangat apakah yang asing sama seseorang itu ada beberapa hal yang saya tahu yang langsung. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama, Ustazah, apa pandangan Ustazah tentang ada orang yang punya cincin atau menjual cincin atau ingin membeli cincin atau tasbih atau cincin tasbih yang katanya kalau pakai cincin itu nanti kita akan dapat karamah. Orang-orang suka sama kita. Aura kita keluar. Jadi aura kasih gitu ya. Apa itu saja? Wah, kalau itu boleh saya nomor satu paling mau, Bu. Itu syirik. Tidak ada ceritanya cincin yang membawa kita kepada karamah. Kemudian dengan cincin itu orang-orang akan memandang kita baik, cantik, jelita, sejagat raya. Tidak ada. Itu adalah kesyirikan. Syirik hukumnya. Saya sudah kecuali kalau dia mengatakan pakailah cincin tasbih ini, perbanyak sholawat. Dengan sholawat itu nanti kamu akan disukai. Kamu akan hati tenang, aura kamu akan terbuka karena sholawatnya misalnya. Ya, bukan karena cincinnya. Tapi sholawat tidak buat buka, tidak membuat aura kita terbuka juga ya. Bukan itu tujuan sholawat. Jadi itu enggak betul.
kecuali cincin magnet itu nanti kamu jadi sehat. Cincin ion, kacamata ion, gelang magnet, celana dalam magnet gitu, tank top magnet, ada loh sekarang, nggak tahu ya. Ah, ketinggalan dulu. Wah, tank top magnet, apa lagi? Ini apa namanya? Mainan kerudung. Mainan kerudung ion. Itu boleh. Itu untuk kesehatan. Dia hasil teknologi. Dia kalau hasil teknologi boleh. Kan saya sudah sampaikan, ada tiga yang boleh. Pertama, segala yang mengobati dan mendatangkan keuntungan dalam hal atau pengobatan yang boleh itu dengan air, itu boleh. Pak saya sakit, sakit apa? Sakit aja tengkur saya, ya udah bawa air dari 7 masjid, bawa sini. Dibacakan, puah, boleh, itu air. Yang kedua, boleh tumbuh-tumbuhan. Pak saya sakit, sakit apa? Sakit aja kepala saya udah 3 hari 3 malam nggak tidur. Oh ya udah, bawa daun jeruk, daun pepaya, bawa sini, di blender minum boleh. Makanya orang yang melahirkan ada kunyit di sini, itu nggak apa-apa. Yang ketiga boleh teknologi, yang tadi ion, kacamata magnet, gelang magnet itu boleh. Tapi kalau gelang itu mendatangkan karoma sehingga orang itu menjadi suka dengan kita, itu syirik. Jangan pakai. Jangan pakai, bahaya. Nanti susah kifaratnya. Salat taubat 60 hari berturut-turut. Ada ibu? Tengok? Enggak tengok. Enggak ya. Oke. Enggak, bercanda ya. Oke, yang tapi ada itu ya. Enggak, energi kebaikan akan banyak datang kalau kita pakai tasbih itu. Enggak. Energi kebaikan banyak datang kalau kita berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, balik kepada kita. Oke? Okay? Yang kedua. Lupa. Apa pertanyaan? Ustazah, masalah sudah selesai, cuman masih ada luka gitu ya. Oke, okay. Saya pernah disakiti sama orang Ustazah. Masalahnya sudah selesai, tapi sulit mengobati luka Ustazah. Artinya sulit memaafkannya. Bu, coba kita cek dulu apakah ibu sudah memaafkan atau belum. Jadi gini bu. Kalau ada orang nanya sama saya, Ustazah, saya dizolimi oleh orang lain. Saya selalu bilang, maafkan orang itu. Ustazah, enak kali sudah ngomong. Dia udah jahat loh sama saya, Ustazah. Sakitnya tuh sampai ke sini loh, Ustazah. Susah saya lupa. Saya selalu bilang, maafkan dia. Ustazah, tapi gimana? Dia kan memang jahat dengan saya. Masa segampang itu saya melupakan, melupakan kesalahannya? Saya sering bilang kepada jemaah bahwa salah orang maafkan sajalah. Supaya apa? Supaya kita tenang. Terus siapa nanti yang akan membalasnya Ustazah? Tenang aja. Allah pernah berjanji, in asa'tum falaha. Kalau dia berbuat jahat, akan kembali nanti kepada dirinya. Ustazah,
saya udah memaafkan dia sih, tapi kok masih ingat-ingat ya? Nah, kata Pak Ustaz maafkan, sudah memaafkan Ustaz ya. Bu, tenang aja Bu. Memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Ini ada luka, kasih betadin, kasih alkohol, sembuh Bu. Tapi masih ada bekas. Wajar? Wajar Bu, karena kita ada memori. Kalau sakitnya terlalu dalam. Tapi kalau sekedar ingat, itu namanya bekas luka. Yang tidak boleh itu adalah Ustazah sudah maafkan dia, tapi kalau ketemu di pasar rasa masih cucur juga matanya, itu berarti belum maaf. Beda itu beda. Salah orang bukan untuk dilupakan, salah orang untuk dimaafkan. Sudah maafkan ibu, tapi pas ketemu sama ibu rasa mau saya pukul ibu, itu bukan maaf, itu lupa. Maaf itu adalah kita udah memaafkan dia, tapi teringat-ingat juga pas ketemu dia kita biasa-biasa aja, itu maaf. Saya tanya orangnya di sini ya? Enggak. Jadi gini, sering jumpa, pas jumpa tuh ini gimana sikapnya? Teringat aja nggak apa-apa. Oh, tapi kalau dia keluar rumah, ibu keluar, ibu ngindar nggak? Selesaikan Bu, berarti belum memaafkan. Bu, hati-hati ya. Tetangga tuh hati-hati ya Bu. 3 hari kita kesal gak bersapaan, melewati hari Senin dan Kamis, nanti amal kebaikan kita tidak akan diangkat ke langit. Cuman, tadi benci, sekarang senyum kena juga. Aduh, pelingnya. Senyum juga. Ya udah, ibu ikuti saran saya ya. Saran saya adalah ibu nggak bisa lewat, panggil dia sampai ibu bisa lewat. Gitu terus sampai dia bosan. Yang kedua, ibu maafkan dia. Kalau ketemu, ibu angguk juga, ibu senyum juga. Tapi dalam hati masih sakit. Nggak apa-apa, itu bekas luka. Karena kita punya memori. Tapi yang lain saya minta tolong, jangan menyimpan kebencian terlalu lama, dendam terlalu lama. Karena orang yang saling bermusuhan dengan sesama manusia, melewati hari Senin dan Kamis, amal kebaikannya, sedekahnya, sholatnya, tidak akan dilaporkan oleh malaikat ke langit melewati hari Senin dan Kamis. Jadi kalau mau berkelahi, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin bayan lagi. Kenapa? Oh, malaikat mau pergi nanti. Baiklah dulu. Nama aku senyum apa? Damailah dulu. Oke. Ya? Tetangga, harusnya tetangga tuh baik-baik semua ya.
Kalau tetangga tak baik itu, aduh, banyak dosa kita ya. Wah, wahai para tetangga. Oke? Silakan. Cukup? Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bu Mary. Saya mau tanya Ustazah, misalnya kita di lingkungan kerja di kantor, ada orang yang tertarik, dia suka membicarakan baik diri kita ataupun diri orang lain. Jadi, yeah. Tipenya yang dia selalu masa benar. Yeah. Dan ketika mungkin dia berkomentar, itu dia mencari posisi di mana orang yang komentarnya itu tidak ada gitu. Nah, ketika itu terjadi misalnya di diri kita, kita tahu kalau ya oke gitu kan, kita bisa maafkan atau biarkan. Tapi lama kelamaan kita lihat kalau ternyata dia juga begitu sama yang lain, juga begitu sama yang lain. Dan kita peradilan itu merasa kalau dibiarkan kok ya nggak enak gitu. Kalau terjadi diri kita aja mungkin kita bisa maafkan. Oh ternyata juga teman kita yang lain juga dibutuhkan sama kita yang lain juga. Nah kita kan posisinya tidak boleh mengasuh ya. Ya kalau misalnya kita sampaikan ke temannya nanti takutnya kita hasut ya. Iya, iya. Bagaimana kita menikah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namimah. Ustazah, apa tadi? Ada orang di sebuah komunitas, kumpul dia sama ini, dia ceritakan yang ini. Kumpul dia sama ini, dia ceritakan yang ini, gitu ya. Kumpul dia sama ini, dia ceritakan yang ini. Bu, itu bahasa Arabnya, itu namanya namimah. Apa namanya? Namimah bukan nama tetangga ibu, bukan. Ini nama sifat namimah. Namimah itu adalah dalam dalil mayyamsyi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah maka haram jasadnya masuk surga. Namimah itu ya gitu, Bu. Dia kesini ceritain orang enggak ada. Dengan kita diceritain orang lain. Dengan orang lain diceritain kita. Sikap kita seperti apa? Saran saya tetap jangan buka aibnya bahwa dia adalah tukang namimah. Ibu nggak boleh jadi namimah kedua. Woi, yang dia ceritakan itu nggak benar loh. Yang dia ceritain itu nggak benar loh. Yang diceritakan, berarti ibu namimah versi KW-nya. Terus kayak gimana caranya Ustazah? Cara yang pertama saya cek dulu, kita scan dulu. Ibu harus tidak boleh dekat dengan dia dan itu harga mati. Tidak boleh dekat dengan orang namimah. Semakin kita dekat sama dia, semakin dia banyak bahan untuk menceritakan kita. Orang namimah biasanya yang diceritakan bukan cuma fakta, dia bisa mengarang cerita karena dia pengarang handal. Jangan dekat sama dia, bila perlu buat otaknya tidak bisa mengingat nama kita. Kalau ketemu, anggur. Kalau enggak, jangan dekat. Jangan pula suka duduk-duduk nongki-nongki sama dia. Haruskan diri kita, tidak semua orang kita wajib dekat. Orang namimah tidak boleh kita dekati. Yang kedua, caranya kita tidak perlu membuka aibnya dia.
Oh itu namimah, oh namimah, itu namimah, jangan kalian percaya. Jangan seperti itu. Tapi caranya one by one. Misalnya nih, ibu nih bercerita, misalnya namimahnya adalah bahaya ibu di sehari. Ma ya, siapa panggilin sini? Ah, misalnya Bu Eni adalah si namimahnya. Oke, Ma. Contoh ya, Ma. Ah. Bu Eni, ini jamaah saya, jadi saya agak berani sedikit, enggak apa-apa. Misalnya Bu Eni adalah namimah. Ibu cerita kepada saya udah tahu Bu Eni ini namimah. Ustazah, Bu Eni, kata Bu Eni, Bu Desti gini-gini ya, kan itu biasanya tuh. Bu Eni ini menceritakan tentang Bu Des kepada ibu. Ibu cerita ke saya. Ustazah, Bu Eni bilang Bu Des itu gini-gini loh. Gitu-gitu biasanya tuh. Maka caranya one by one. Filter yang ada di depan mata. Udahlah, belum tentu lagi. Apapun lah itu yang kita bicarakan. Gitu. Filternya satu-satu. Ibu dengar lagi, ibu filter lagi. Belum tentu lagi. Bu Des itu kan baik tuh. Itu gitu. Cukup makan lah. Ha. Gitu ya. Jadi cara pertama adalah ibu jangan terlalu dekat dengan dia. Cara kedua, memfilternya sesuai dengan fakta. Tapi ibu sampaikan kepada orang lain bahwa dia suka menceritakan banyak orang. Harus aktif kita. Kalau ada orang bercerita ke kita reject, kita tolak ceritanya itu. Oke? Okay? Ya, bayangkan orang Islam, tukang gosip pun tak boleh digosipkan. Indahnya Islam. Saya kalau boleh menggosipkan tukang gosip, nomor satu saya bergosip. Saya paling kesal dengan yang suka bergosip, apalagi namimah. Sayangnya tukang gosip pun tak boleh digosipkan dalam agama Islam. Karena kita pun gosip juga jadinya, ya kan? Itu pula, besti. Tukang namimah pun tak boleh digosipkan. Harusnya boleh, cuman nih? Tapi cuman apa ya kan? Kita sami'na wa ato'na. Kita dengar, kita taat. Ada satu lagi. Supaya tidak gantung. Tadi ada yang nanya di online. Ustazah, bagaimana cara memaafkan pelakor? Ini penting biar gak salah paham. Nanti dimaaf-maafkan aja. Bener ya? Semua. Memaafkan. Memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera. Jika dia cuma gosip-gosip doang, jika dia cuma ngomong kita soalim-soalim aja, sombong-sombong aja, sok cantik kamu itu, dia cuma gosip gitu-gitu aja, tidak mengganggu rumah tangga kita, tidak mengganggu harta kita, tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu kantong kita, dompet kita, abaikan. Tapi kalau dia udah mengganggu rumah tangga kita, kemudian atau dia mengganggu yang namanya pekerjaan kita, kita dimutasi karena itu, kita di PHK karena itu, maka selesaikan sampai titik darah penghabisan. Bahwa memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera. Cari dia, audiensi dia, mediasi dia, jumpa pers, enggak ya, pokoknya selesaikan. Bukan berarti menghilangkan efek jera. Aku maafkan abang, karena abang telah ada orang ketiga. Tapi ingat bang, aku maafkan bukan berarti menghilangkan efek jera. Gitu ya? Jangan suami kita yang dibela-bela terus, karena bisa jadi dia juga salah. Selesaikan. Oke? Okay? Sip. Dah. Oke? Okay? Allah alam bisawab.
Hah? Ya terserah aja. Ternyata masih ada waktu ibu. Ada satu lagi sama-sama. Curhat. Siap. Makasih Bu ya. Ustazah, ada teman toksik. Toxic relationship. Ngeri Bu ya. Apa itu ciri-ciri orang toksik? Orang toksik itu dia adalah teman beracun. Ciri-cirinya banyak. Contoh, kalau dia ngajak ketemu, kita nggak mau, kita nggak enak, akhirnya kita ketemu juga padahal kita males. Itu ciri-ciri toksis. Ini ada orang toksik, nah ketemu lo. Aduh, aku nggak bisa. Ayolah, sebentar aja kok, 9 kali kau. Ketemu juga. Itu toksik. Kok nggak dibalas chat aku? Iya, ntar aku balas. Balaslah. Oh iya, kita jadi susah menghindari dia. Dan ingin memenuhi semua keinginannya. Bahkan menanggalkan kebahagiaan kita. Itu orang-orang toksik.
Nah, hati-hati, toksik ini kalau ibu nggak perhatikan dari sekarang, ini akan terjebak. Kalau dia toksik, susah keluar, Bu. Kayak mana ibu mau keluar? Butuh waktu. Mungkin butuh waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun untuk ibu keep move on dari orang-orang toksik. Karena kenapa dia akan selalu mencari ibu lagi, mencari ibu lagi, mencari lagi untuk kemudian dekat lagi sama dia. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, kalau saya udah menjauh dari orang-orang toksik, apakah itu memutus silaturahmi? Saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa mengurangi urusan bukan berarti memutus silaturahmi. Kurangi aja urusan sama dia, jangan dekat sama dia. Nel, ketemu yuk. Nggak bisa nih, aku lagi nggak bisa. Ayolah, kamu nggak setia kawan, masa nggak bisa sih? Udahlah, peka-pekain telinga, pokoknya nggak bisa. Harus nggak bisa, harus kita kurang-kurangi urusan sama dia. Yang tadinya arisan pergi berdua terus, harus sama orang lain. Yang tadinya nebeng-nebeng sama dia terus, harus sama orang lain. Harus dikurangi urusan. Tapi kalau ketemu dia, tetap sapa dengan baik. Gitu caranya. Paham ya? Ini harus tahan. Karena udah ada racunnya. Kita harus lebih kuat dibanding dia. Karena kalau enggak nanti balik lagi, Bu. Paham ya? Itu orang-orang toxic relationship. Dia bukan cuman suami, termasuk teman, sahabat, ta'arufan, semuanya toksik. Apapun yang kita mendatangkan, menghilangkan kebahagiaan kita demi kebahagiaan dia, itu toksik. Sebulan, dua bulan lagi kita bahagia, selanjutnya kita menderita dan akan stres. Ya, kurangi urusan, tapi selalu jalin. Kurangi urusan, tapi kalau ketemu, tetap jalin silaturahmi. Yang kedua, apakah kita harus menjauhi orang-orang yang menganggap bahwa makanan ini adalah dari jin? Ini benda ini dari jin. Ini makanan ini, teye ini adalah makanan jin. Kalau itu saya jauhi enggak? Kalau itu enggak usah. Karena dia enggak merugikan kita. Cukup didawai aja. Enggak ada tuh, lebay lu, udah gitu aja. Ya, enggak usah dijauhin, enggak usah. Karena dia hanya rusak akidahnya saja. Dia hanya rusak, dia hanya berbuat syirik saja. Syirik dia temani dan dakwakan, ingat dakwanya dengan bahasa ibu aja. Jangan pakai bahasa ustazah. Uy, Rasul pernah bersabda. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru dzunub. Jangan ya. Pakai bahasa ibu aja. Alebay lu, udah gitu aja. Tapi tetap temani dia, karena dia tidak merugikan ibu. Yang harus ibu jauhi adalah orang-orang si namimah tadi, dan ada orang-orang si toksik tadi. Nah, itu jangan dekat-dekat juga lagi. Kalau dekat-dekat lagi, kena lagi salah kita itu. Tak semua orang harus jadi teman dekat. Bahkan gak usah banyak-banyak teman lah. Banyak-banyak dakwah aja. Banyak-banyak ngajak orang kepada kebaikan. Rasul gak banyak teman kok. Kalau teman bikin posing, ngapain punya banyak-banyak teman? Kecuali teman bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Cocok? Tutup ya. Sudah saya tutup tadi. Kita akhiri dengan doa Al-Hazimiyah Al-Fatihah.
amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujiba sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam, wadakhilna aljannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan, na'uzubika minal ajzi wal kasal, na'uzubika minal jubni wal bukhli, na'uzubika min ghalabati dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alayna umurana wa la tu'assir alayna umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizqun haraman fadhahiruhu, wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.